Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua dan semoga semua keadaan yang sehat-sehat selalu. Okay, yeah boy. Alright, itu dia. Sudah sampai dekat garaj. Ref garaj. So ini abang bertemu adik. Belakang tu siapa? Belakang tu kita panggil Sifu. Itu paling padu GTB tengok Asus Open, dia seorang je Asus Open sekarang ni. Alright, okay. So, untuk hari ni okay, motor ni memang baru lagi, fresh lagi sampai ke rumah. Aku pun tak sempat nak test betul-betul. So, cuma hari ni, video ni aku just nak bagi sedikit gambaran perbezaan Y15ZR dan juga Y16ZR, Y16ZR ataupun senang ada Y15 dan juga Y16, okey. Kita nak bagi sedikit perbezaan, tengok macam mana, okey. Okey, untuk pengetahuan mungkin yang mana baru ke channel ni, okey, ini yang aku punya dulu motor ialah Y15ZR yang V1, bukannya V2. Cuma aku dah buat proses convert kepala V2 dan juga bermacam-macam lagi. Kalau kau tengok dah full accessory dia ni, macam-macam, dan lepas ni akan ada lagi finale project untuk dia ni. So banyak benda lagi. So korang standby, yang ini ialah memang purely standard kilang Yamaha Y16ZR. Alright, so ini pun tak tahu lagi apa projek. Sebab apa, aku nak kena habiskan ini dulu, lepas tu baru inilah. Siapa-siapa yang baru ke channel ni, terima kasih subscribe, terima kasih kerana support. Okay, insyaAllah kita akan buat konten-konten menarik lah. Saya cover Yamaha ada, Honda ada, EXY ada, motor-motor besar pun ada, motor cup ni pun ada, insyaAllah nanti insyaAllah macam-macam saya akan buat lah. Okay. Alright, so untuk senang kata sedikit basic lah untuk orang faham beza Y16 dengan Y15. Okay, kita boleh baca guna ni lah. Y15 standard kilang dia ialah blok 57. Okay, so untuk Y16 standard kilang dia ialah blok 58. Beza dia sikit macam tu saja. Okay, 57 dan juga 58. Okay, dan juga sistem enjin macam Y15 dia lebih kurang macam, kalau nak senang faham, Y15 ni dia lebih kurang macam LC5S. Okay, cuma dia injection dan dia gunakan ECU. Dan juga Y16, dia enjin dia yang aku dah tengok semalam, so aku pun tak sempat nak selidik secara lebih detail lagi enjin ni. Dia lebih kurang macam R15. Okay, dia lebih kurang macam R15. Maksudnya dia enjin yang VVA dan juga assist slipper clutch pun ada, dan juga pakai ECU lah. Itu untuk sedikit pemahaman yang simple. Alright, so makna kata teknologi yang ni lebih advance berbanding dengan Y15 lah, sebab dia ada assist slipper clutch, dia VVA dan sebagainya. So nanti dalam video-video yang akan datang, kita akan lebih explain mengenai VVA dan juga assist slipper clutch tu macam mana, supaya yang mana tak faham mungkin akan dapat kefahaman sikit lah. Alright, okay. So kalau kau tengok dari segi bentuk, memang dah totally berbeza. Okay, kalau kau tengok sekarang ni, dia punya headlamp dia pun dah berbeza, dia punya dada pun dah berbeza. Okay, so maybe ni orang kata perdebatan lah. Mesti ada yang kata yang dulu Y15 lagi lawa, Y16 dah tak lawa sebab dia nampak gemuk lah, sekian-sekian lah. Okay, kalau tengok lampu, macam kita tengok, kita close up sikit. Untuk Y15 nampak ni kepala V2. Kalau V1 ni V2, ke V2 pun sebenarnya, bagi aku Y15 yang V2 memang dah sangat-sangat garang, sangat-sangat cantik lah. Dia punya headlamp dia memang cantik, lampu dia garang kan. Sengah orang dia akan buh lampu apa, gaban memang cantik. Alright, so memang dah orang kata apa, nampak garang ni dekat Y15. Okay, dan untuk Y16 ni motor baru lagi lah, motor baru ni, dan aku jamin tak ramai lagi user-user dia dekat Malaysia lagi. Mungkin sekarang ni tengah masuk loan, tengah tunggu motor sampai. Alright, so motor ni ada 3 colour lah untuk first batch ya, biru, silver dan juga kuning. So alhamdulillah aku berjaya dapatkan color biru, dan aku tak pernah ada motor color biru. Okey. So untuk Y16 kena nampak headlamp dia. Dia dah ke bawah sikit lah. Tapi kalau kau tengok daripada atas macam ni, nampak macam tak ada lampu. So dia nak buat ni style ala-ala, ada yang kata ala-ala skuter kalau macam ni kau tengok kan. Kau pandangan macam ni. Dia ada yang kata ala-ala skuter, dan juga ada yang kata ni ala-ala macam handle kat prik. Sebab apa, lampu dah tak nampak lah. Bila kau naik motor pun kau nampak yang ni je, tak nampak lampu. Kalau macam ni kau still boleh nampak lampu dia lagi. Okay, so nampak macam, ada yang kata sporty, ada yang kata mata alien, ada yang kata ni macam gigi, macam-macam lah. So orang kata apa, masing-masing punya pendapat lah. Okay, bagi aku
okay lah, nice jugalah. Cuma kalau betul-betul tengok daripada depan, okay, ni personal review lah. Daripada depan, ini dan juga ini, this is much better lah, much garang lah sebenarnya bagi aku, right? So untuk dada pula, dia memang totally berbeza. Kalau kau tengok, untuk Y15, dia ada buat sedikit tajam sikit lah, runcing dia tajam dia sikit. Lebih kurang macam ni, okay. Untuk Y16, dia buat sedikit gemuk, okay. So aku nak cakap kau nampak detail kat dalam kamera ni. Dia gemuk, dia pun dia ada curve lah. Ni semua ni curve, okay, curve. Sini pun ada curve lah, curve. Nampak? Sini kat dia punya ni pun ada curve. So ada curve. Okay, curve-curve-nya ni, semua ini ialah tujuannya ialah untuk aerodynamic, okay. Aerodynamic. Orang kata angin lalu kan. Semua ni aerodynamic, sama juga macam ni. Ni pun aerodynamic juga sebenarnya. Cuma yang ni kalau ikutkan, ikut design dia punya dada depan ni, ini ia lebih aerodynamic sebenarnya. Okay, so untuk lampu pula, nampak? Lampu besar dia semua ni. Nanti kita akan sebut lebih detail lah nanti di video-video akan datang. Ni aku just bagi sedikit close up untuk korang tengok perbezaan Y16 dan juga Y15. Okay, kalau untuk macam ni, dia just simple sahaja. Okay, so kita berbalik kepada fork. Okay, untuk fork, untuk Y16 aku tengok dengan Y15 still sama. Alright, memang sama dia punya diameter dia still sama. Cuma yang aku dah bawa balik semalam untuk Y16 ni, fork dia ada sedikit improvement. So aku bagi thumbs up sikit untuk hari pertama aku bawa. So nanti kita akan try, kita akan try tengok macam mana. Dulu untuk Y15 aku, yang aku beli dulu, fork dia memang, sorry to say, sangat-sangat hampir aku terpaksa buat fork. Dan boleh aku katakan fork Y15 ni memang banyak kali aku buat, okay? Memang tak boleh. Okay. So untuk ni memang terbaik lah. Alright. So kalau dulu standard, lagi satu standard untuk Y15, dia orang akan bagi single pot. Ni aku dah upgrade semula. Motor ni memang tak boleh nak tengok lah, sebab ni dah upgrade macam-macam lah. So dia dapat single pot. Untuk Y16, kilang dah siapkan dengan 2 pot. Alright, 2 pot. So untuk braking pula, aku rasa motor still baru, sebab aku ada braking dia ada rasa spongy sikit. Makna kata mungkin aku nak upgrade braking aku, aku boleh tukar dia punya brake hose and then buat bleeding balik. Aku rasa buat benda tu dah cukup cun. Alright, so untuk Y15, dia akan datang sini. Kalau radiator dia tak ada cover, dia cover dia bawah dia macam tu saja. Kalau kau nampak lah kan, cover bawah macam tu. Kalau untuk Y16 dia siap bagi. Selalunya kalau geng-geng Y15, dia akan datang ke bengkel, dia nak beli accessory ni lah, buka ni, okay. Pasang ni apa semua, ni dia siap bagi lah semua ni lah. Tapi aku rasa ni jangkaan aku, aku rasa kalau aku dah buat modifikasi, maybe aku akan buka lah, bagi airflow terus lah. Okay, radiator pun aku nampak dengan dulu yang standard dengan Y15, ni macam berbeza sikit, mungkin dia besar sikit. Jangan tengok lah, yang tu dah besar lah. Tu tak boleh banding sangat, just kita bagi ni je. Okay, so untuk bahagian meter, meter dia, digital dia dah memang bagi aku nice juga lah. Okay, dan juga okay, improvement yang terbaik lah bagi aku untuk daripada Y15 ke Y16 ialah dia punya keyless. Okay, Y15 masih lagi pakai kunci, ni sudah pakai keyless. So tekan saja, and then 1 2, nampak? Aku dah jalan 52 km lah. Alright, so macam tu sahaja. Dan juga kalau kau beli V2, dapat ni lah semua sama. Okay, aku rasa dia punya panel ni lebih kurang sama je. Dia punya panggil apa, kat handle ni lebih kurang sama. Tapi untuk Y16, bagi aku lah nampak memang kacau. Cuma, okay, cuma side mirror ni bagi aku lah, side mirror ni macam kurang handsome. Mungkin, mungkin kalau kita buang side mirror, handsome jugalah. Okay, akan bertambah handsome. Bila aku pakai side mirror, aku tengok video on board memang macam kurang sikit lah. Okay, untuk Y15 ZR, bila pakai side mirror, aku boleh accept lagi lah. Aku still acceptable. Okay, kalau masuk side mirror lagi garang lah. Cuma untuk Y16, nanti aku nak cuba cari side mirror. Mungkin nak pakai side mirror ni ke, so tak pastilah. Ataupun nak masuk side mirror ke, motor dah standard kan, nak pergi masuk side mirror lagi, kena pula. Tak apa, nanti kita fikirkan. Tak apa, korang boleh komen kat mana nak pakai side mirror. Apa side mirror macam RS ke, tengok macam mana. Okay, so dari segi seat pula, dia sangat berbeza. Okay, seat dah, dia dah lain dah. Macam korang tengok, aku rasa ramai pun dah review, seat pun dah berbeza. Alright, cuma apa yang aku boleh bagi sedikit review yang permulaan,
dulu masa aku bawa balik Y15, seat dia standard, memang terbaik, memang lembut, memang aku suka. Orang kata apa, sedap duduk. Tapi untuk seat ni, aku tak pasti sama ada dia kena duduk lama-lama ke tak. Tapi aku rasa macam agak keras. Sebab apa aku bawa, aku ada rasa sakit sikit belakang. Dulu RS memang terkenal dengan seat yang keras, standard kilang. Tapi aku dah tukar, okey dah. Tapi yang ni standard kilang dia macam, aku rasa memang aku kena duduk lama-lama tengok macam mana. Nanti kita akan buat ride, kita akan tengok macam mana. Kita akan bagi review lagi lah. Okay, belakang dah macam ni. So far, design ni cantik lah. Cuma bagi aku macam keras sikit lah. Macam dulu V1 yang Y15 ZR memang terbaik. Memang elok. Memang cun. Okay. So kau tengok ni. Dia lebih tinggi sikit lah. Kalau macam Y15, nampak dia rendah sikit. Okay, ni dia lebih. Motor Y16 ni dia lebih sporty aku tengok. Cuma, Adi mesti tanya, abang nak bawa bakul macam mana? Aku pun tak pasti lagi. Aku pun nanti kita akan buat video kalau kita bawa bakul. Tapi aku tak sure nak bawa bakul ke tak. Okay. Sebab yang aku tengok skru dia sini, sini dengan sini. Mungkin dia akan ikat tiga ni kot. Mungkin. Okay. Kemudian dia ada power, power socket dia ni. Yang ni bolehlah nak buat something untuk charge phone apa semua. Boleh semua. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So perbezaannya dari segi cover set dia memang totally berbeza lah. Kalau tengok Y16 memang. So untuk cover set ni aku tengok daripada bahagian tepi Y16 lebih cantik daripada Y15. Ini personal aku punya pendapat lah. Kalau kau tengok pun lampu dia dengan dada-dada nampak lebih handsome daripada tepi. So lepas ni nak ambil gambar apa-apa, kena ambil gambar daripada tepi baru nampak handsome. Okay. So engine dia, so VVA apa semua, assist lepas clutch. Mungkin aku ada tengok dekat manifold exhaust macam tak sama dengan Y15. Mungkin exhaust tu tak boleh pakai kat sini. Aku rasa lah. Tak apa, nanti kita akan buat lah. Untuk arm yang aku check, arm lebih kurang sama. Arm dengan tapak mono yang aku check dengan bensin dan juga no, macam ada tinggi sikit. So tak apa, nanti kita akan tengok. Kalau boleh pakai mono yang Y15 memang ngam. Sebab aku ada simpan mono yang premium. Gitu. So far barang-barang dia yang aku rasa barang Y15 masih lagi boleh masuk kat sini. Cuma maybe ada benda-benda lain yang tak boleh masuk kot. Okay. So totally exhaust dia pun dah berubah. Kalau exhaust standard pun dah lain. Nampak exhaust standard pun dah lain lah kan. Dia punya cutting dia pun dah berbeza. Tapi kalau tengok cutting ni dengan yang Y15, aku macam prefer cutting Y15 lebih cantik. Macam tu lah lebih kurang. Okay, belakang dapat single port Nissin . Alright. Untuk yang ni pun single port Nissin. Tak salah aku. Ya, betul. Okay. Alright. Kalau sprocket, sprocket standard kilang. Kalau dulu yang Y15 dapat 14.42. Tak salah aku. So untuk yang ni aku tak buka lagi depan ni. Dan aku pastinya depan 15, belakang ialah size 46. Besar tu geng. Ikutkan sprocket ni, sprocket besar ni 46. Selalunya kalau geng-geng Y15 memang dia orang takkan pakai sprocket ni kecuali main track lah. Selalunya mesti sprocket dia kecil. So itu makna kata engine dia sangat powerful. Maybe kita akan buktikan nanti, kita akan ride, kita akan test top speed semua. Saya akan test top speed tengok macam mana. Okay. Lagi satu motor-motor baru ni, okay, senang saja sikit lah. Nombor engine number ni kalau boleh buka buang pun bawa seat. Sebab apa, lama-lama dia akan lekat kat sini, lagi buruk enjin. Kalau boleh buang cepat-cepat. Macam tu. Ini pun nanti aku nak buang. Nampak tak handsome. Buang ni buang nampak garang sikit. Okay, untuk tayar, saya tayar still sama 120 depan 90. Akan tetapi apa yang aku boleh beritahu, aku sangat-sangat kecewa sedikit. Okay, nak kata sedikit banyak, kecewa lah. Aku sangat kecewa. Motor harga RM11,000. Motor ni memang mahal lah geng, RM11,000. Ini motor ni bawah RM10,000 dulu aku beli. Motor RM11,000 tapi Yamaha still bagi tayar Duro. Tayar ni memang, sorry to say, kalau ada yang terasa, sorry to say, tayar ni memang memang low. Memang for surely aku akan tukar tayar dulu kalau aku nak ride dengan selamat. Okay, sepatutnya Yamaha akan titik beratkan. Okay, dah buat braking, cun lah. Two port sepatutnya tayar. Benda paling utama untuk motosikal, kalau kita nak selesa bawa, kita nak selamat bawa, ialah first, tayar yang berkualiti. Kedua ialah braking system yang padu. Alright. Dan juga rantai sprocket, adjustment yang betul, dan juga minyak hitam yang bagus. Itu antara benda-benda basic yang perlu ada dekat sesebuah motosikal baru kita sedap bawa. So aku agak kecewa dengan Yamaha. Tayar memang
Boleh lah nak pakai. Kalau memang orang tu dia pakai memang santai habis, boleh pakai tayar ni. Tapi kalau macam aku, aku tak prefer tayar ni. Dan aku boleh katakan aku tak prefer korang pakai tayar standard kilang. Seeloknya beli motor dapat je Y16, simpan sikit duit, siap-siap tukar tayar baru, tukar tayar terus, tayar yang elok terus. Sepatutnya at least masukkanlah tayar yang elok. Okay, itu je lah kot yang aku boleh beritahu. Alright, so inilah first impression mengenai Y16 dan juga Y15. Nanti akan ada video lain, kita akan lebih explain mengenai Y16 lah. So mungkin korang akan nampak lepas ni akan banyak video Y16. Sebab ini ialah motosikal baru, kita akan banyakkan cerita pasal ini lah. Aku akan explain mungkin dalam next video. Kita akan merungkai mana tahu ada masalah apa yang timbul, apa kelebihan, apa kekurangan. Kita akan jumpa bila kita bawa hari-hari motor ni. Okay, macam Y15 dan juga RS kat belakang tu. Dah banyak lah. So kita akan cuba merungkai misteri Y16. Ada banyak masalah ke, banyak elok ke kita akan buat. Okay, so far yang baru ke channel ni, terima kasih kerana subscribe. Okay, saya buat video daily. Alhamdulillah dah lebih kurang hampir 3 tahun saya buat daily vlog. So korang tak perlu risau kalau saya buat konten hari ni, tiba-tiba nak tunggu lagi sebulan baru ada konten, tak perlu risau. Esok pun ada konten, InsyaAllah esok pun cerita pasal Y16. Okay, bila tiba masanya, korang akan tengok yang mana subscriber baru. Kita akan ada projek ini, projek ini dan juga projek EX5 belakang tu. Terima kasih kerana support, korang punya support alhamdulillah sedikit sebanyak membantu aku untuk buat sedikit projek-projek ni untuk tontonan semua. Harap memberi semua manfaat. Okay kan, aku sebut dalam video panjang ni. So kita akhiri video kat sini lah. Terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Nanti kita banyak payung video Y16, tengok macam mana. Kita akan rungkai segala benda yang ada kat sini. Okay, adakah dia akan standard itu indah ataupun dia akan modi macam ni? Aku akan jawab di next video. Alright, assalamualaikum. Bye bye. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua akan sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright, so sempena 100,000 subscriber, saya dapat satu special t-shirt untuk 100k subscriber. Ni yang belakang dia, design dia, dan juga ni yang depan. Okay, so siapa-siapa setiap pembelian t-shirt ni akan dapat serial number. So serial number tu nanti kita akan buat cabutan bertuah bila saya dah capai 100,000 subscriber. Dan kita akan memenangi beberapa hadiah giveaway. Okay, ada tu nanti saya akan inform di next post. Alright, so siapa-siapa minat boleh DM nombor di bawah. Jom!